Kita ke informasi lain, Saudara. 18 orang santri di Desa Paruman, Kecamatan Alor Timur, Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalani pengambilan sampel swab untuk mendeteksi ada tidaknya penyebaran COVID-19. 18 santri yang menjalani swab merupakan santri dari Pondok Pesantren di Magetan dan Gresik, Jawa Timur. Selain 18 santri, ada satu warga Kecamatan Mapitara yang sebelumnya melakukan perjalanan dari Surabaya. Pengambilan sampel swab dilakukan di lokasi karantina kantor Dinas Pariwisata. Sampel swab yang sudah diambil petugas dibawa menuju Kupang menggunakan helikopter. Hasil laboratorium sampel akan diperoleh dalam 2 hari ke depan.